Pertama kali I datang Istanbul dengan satu tujuan saja. Untuk jadi tunang Azad. Sayang! So, I punya plan datang Istanbul untuk buat kursus pendek kat universiti yang sama dengan Azad. Dan dalam 3 bulan tu, I akan aturkan untuk dia melamar kat I. Ha, bagus tak I punya plan? So, you dah jumpa rumah? Jumpa rumah? Nampaknya plan A dah sangkut. Sebab tak mana seorang tengoklah, tak baik anak dara seorang tinggal dengan 3 orang lelaki lah, bla bla bla. Nampaknya I kena ada plan baru. Tengok ni. Cantik tak rumah baru I? Sangat-sangat cantik kan? Dan yang paling seronok sekali, I seorang je dalam satu rumah ni. Kenapa jadi macam ni? Rupa-rupanya my apartment dah ada penyewa. And I tak ada duit untuk cari tempat lain. And my agent dah lari kemas duit I. OMG, OMG, OMG. Habislah kalau I dapat tahu I tinggal dengan house milik lelaki. Matilah I. Kat mana rumah tu? Biar pergi tengok. Eh, tak boleh, tak boleh. Okay. Dian, I percaya dengan you tau. I percaya dengan you macam ni you buat dengan I.